Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel saya. Ini kita membuat durian kaki lima dan durian dua jenis satu pohon. Ini jadi satu. Jadi kita membuat kaki lima. Kalau ini kaki 10, biasanya itu kaki lima. Jadi ini kita buat kaki 10 supaya suplai makanannya bagus. Hal yang kita perhatikan pertama itu dari akar tambahannya, ini pasti ada keluar cabang kayak gini, harus kita buang. Jadi suplai makanannya supaya ke atas dan ke pohon satu, ini kita buang. Ini ya, tunas kayak gini. Kita harus buang. Jadi suplai makanannya kita, ya kita lihat, kita buat dua rasa durian. Ini adalah durian musangking dan ini durian merah. Cara menempelnya pun kanan kiri. Kita gunakan dengan okulasi. Kita tempel. Setelah jadi, kita potong bagian atas. Jadi dari okulasi ini satu kilan baru kita potong. Soalnya kalau kita potongnya ke bawah, ntar pembusukannya masuk, jadi rentang ini patah. Jadi kita potong lumayan atas. Ini kita buat tabulan pot durian dua rasa. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dua jenis durian musangking dan merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.